halangan, rintangan, pementang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Donghwa Sing-ji Season 7 versi Manhua episode 7 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Sang Raja Naga dengan gentleman pergi ke Asura seorang diri. Maksud kedatangannya adalah untuk meminta dukungan kepada Sang Raja Gila. Padahal jelas-jelas saat ini Asura sudah bersekutu dengan surga. Lalu bagaimana nasib Aosue saat ini guys? Di episode ini diawali dengan Aosue yang akan berhadapan dengan Sang Raja Gila. Terlihat Raja Gila pun berjalan mendekati Aosue hingga mereka pun saling menatap mata masing-masing. Aosue pun di situ hanya diam saja. Begitupun dengan Raja Gila. Raja Gila pun terus mendekat kepada Aosue, tapi tiba-tiba saat ia sudah sangat dekat dengan Aosue, terlihat tubuhnya pun mengeluarkan asap, guys. Ia pun tak menghentikannya dan terus melangkah ke depan. Dan hus. Tiba-tiba saja Raja Gila menembus tubuh Aosue. Aosue pun sangat terkejut dibuatnya. Dan perlahan-lahan tubuh Sang Raja Asura itu pun berubah menjadi asap dan menghilang guys. Aura membunuh macam apa ini? Ucap Aosue dalam hatinya. Ia pun tampak panik dan mengeluarkan keringat dari wajahnya. Hingga akhirnya Aosue menyadari yang menemuinya itu hanyalah aura membunuh dari Sang Raja Gila saja, bukan tubuh aslinya. Karena sebenarnya Raja Gila sekarang masih duduk di tempatnya dan sedang menikmati minumannya. Sungguh Raja Gila benar-benar sangat mengerikan. Baru auranya saja yang keluar, akan tetapi itu sudah membuat tubuhku menggigil sampai ke tulang belakang, ucap Aosue dalam hatinya. Sehingga Aosue pun kemudian menyadari kalau bertemu dengan Raja Asura itu tak semudah yang dibayangkan. Tapi ia pun tetap percaya diri. Ia pun berteriak, "Raja Asura, Raja Naga datang secara pribadi ke sini untuk berbicara denganmu. Keluarlah dan temui aku." Di sisi lain, Raja Gila masih terdiam saja di tempatnya. Suma pun di situ hanya terdiam dan menatap sang ayah. Ia pun dibuat keheranan kenapa ayahnya tidak kunjung berdiri untuk menemui Aosue. Para Asura pun juga heran. Mereka berkata, "Orang ini dari tadi selalu berteriak-teriak. Kenapa raja belum meresponnya?" Dan karena Raja Asura tak muncul-muncul, Aosue pun jengkel dan mengepalkan tangannya. "Halo, apa kau mendengarnya? Apa yang sedang kamu lakukan, Raja Gila?" teriak Aosue jengkel. Para Asura pun tampaknya sudah tak tahan mendengar teriakan-teriakan dari Raja Naga itu. Mereka pun kemudian angkat bicara. "Hei Raja Naga, tampaknya Raja kami tak tertarik denganmu. Silakan Anda pergi." Dan mereka pun menghampiri Aosue. "Hei sekumpulan sampah, kalian tidak layak untuk mewakili rajamu berbicara," jawab Aosue dengan sombongnya guys. Mendengar kata-kata itu tampaknya para Asura pun tak terima. Mereka pun berteriak untuk menantang di pengadilan Asura. Mereka akan membunuh dan memakan Raja Naga itu di sana. Dan dengan percaya diri Aosue pun berkata, "Haha, mau makan aku? Apa kalian punya kemampuan?" Aosue pun dengan percaya diri langsung mengangkat tangannya. Ia pun tanpa basa-basi menerima tantangan para Asura dan akan mengajukan permohonan banding di pengadilan Asura. "Ayo lakukan, aku tak takut mati," teriak Aosue penuh semangat. Dan seketika muncullah Nona Huji. Ia pun langsung bertanya kepada Aosue apa keluhannya saat ini untuk melakukan banding di pengadilan Asura. Ia pun lalu memperkenalkan diri kalau ia adalah pemimpin dalam pengadilan Asura. "Oke, kamu datang tepat waktu. Beritahu para Asura kalau saya akan menantang mereka di pengadilan Asura," ujar Aosue. Melihat Aosue yang sangat percaya diri, Nona Huji pun berkata, "Raja Naga, kamu jangan merasa senang dulu." Scene langsung beralih memperlihatkan tungku api yang sudah dinyalakan, pertanda kalau pengadilan Asura akan segera dimulai. Terlihat Nona Huji pun berdiri di atas dengan Suma. Ia di situ berkata, "Pengadilan Asura ini dimulai, dan Ketua Huji yang akan memimpin. Pelapor adalah Raja Naga Aosue. Isi pelaporannya adalah untuk menemui Raja Asura untuk mendiskusikan masalah perang. Dan untuk banding ini, semua pejuang Asura dapat berpartisipasi."
Seketika langsung terdengar teriakan para asura yang sangat ramai. Mereka berteriak dengan barbar, "Naga lemah, potong tandunya. Naga tak memenuhi syarat untuk berperang bersama asura. Minum darah naganya, bunuh dia." Terlihat saat ini Aosue pun terdiam dan berusaha menahan provokasi-provokasi dari para pejuang asura itu. Lalu Nona Hoji pun mengangkat tangannya kepada Aosue. "Aosue, dengarkan. Semua pejuang asura diizinkan untuk menantangmu, dan tak ada kata untuk menyerah sampai tak ada yang menantangmu lagi," ujar Nona Hoji. Dan pengadilan asura pun dimulai, guys. Terlihat Aosue pun langsung bersiap untuk bertempur sampai mati. "Ayo, datanglah kemari," ucapnya dengan percaya diri. Dan seketika muncullah pejuang asura kelas 2 dengan badan yang sangat besar. Sebut saja si Kentung ya, guys. Ia kali ini akan menantang Aosue. Ia mengatakan meskipun ia berada di kelas 2, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk membantai naga kecil ini, teriaknya. Ia pun memutar-mutar stick baseballnya dan langsung memukul Aosue dengan keras. Duar! Aosue pun dengan cepat langsung menghindarinya dan menyerang si Kentung itu dengan jaring petir pelumpuh birunya. Seketika petir-petir kecil itu pun langsung menjalar ke seluruh tubuh Kentung. "Hei, bagaimana rasanya tubuhmu tak bisa bergerak?" teriak Aosue merasa senang. Tapi si Kentung pun terus berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Aosue yang melihatnya pun terkejut. Ia merasakan tiba-tiba saja kekuatan Kentung itu meningkat. Dan duar! Tiba-tiba saja si Kentung bisa menghancurkan jaring petir milik Aosue. Ia pun langsung menyabetkan stick baseballnya dengan sekuat tenaga kepada Aosue. Aosue pun juga akan bersiap menyabetkan pedangnya sambil berkata, "Hei asura, kalian ini sudah berperang dengan surga selama ratusan tahun. Seharusnya kalian tahu kelakuan para dewa yang selalu merasa benar dan arogan." Dan duar! Aosue dan Kentung pun beradu dengan sangat sengit. Si Kentung pun tak menyerah dan ia memukulkan stick baseballnya terus-menerus. Sambil menghindar, Aosue pun berkata lagi kalau surga itu melakukan peperangan atas nama kebenaran. Ia pun terus berbicara kejelekan-kejelekan para dewa di depan asura. Dan terlihat para penonton pun terus menyoraki jagoannya agar segera menghajar dan menghabisi Aosue. Aosue pun tampaknya hanya menghindar saja dari serangan si Kentung itu. Suma yang melihatnya pun kini bertanya-tanya di dalam hatinya. Raja Aosue memiliki banyak peluang untuk mengalahkan si Kentung, tapi kenapa ia belum menyerangnya? Sedangkan Raja Gila pun masih santuy di kursinya, guys. Hingga akhirnya sesuatu yang mengejutkan pun tiba-tiba terjadi, membuat para rakyat asura menjadi terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena sekarang si Kentung itu sudah terbelah dan ia pun ambruk, guys. Dan terlihat Aosue pun berdiri dan sudah mengalahkan si Kentung. Ia pun kemudian berkata di depan para asura, "Hei para asura, ini waktu yang tepat untuk memberi pelajaran kepada surga. Mari kita bergabung dan lawan surga bersama. Jangan terlalu banyak berpikir," teriak Aosue. Tapi ia pun langsung menyadari kalau ucapan-ucapannya dari tadi tak dipedulikan oleh para asura. Ia pun hanya terdiam dan agak panik. Karena terlihat para pejuang asura pun kesal kepadanya dan mereka sangat ingin melawan Aosue. "Apakah ada pejuang lain yang akan maju?" ucap Nona Uji di situ. Lalu seketika majulah dua pejuang asura sekaligus. "Hei, jangan cepat puas kau naga. Kau tak akan bisa bertahan lama di sini," ancam kedua pejuang itu. Tapi tampaknya Aosue tak gentar sedikit pun dan ia meremehkan kedua pejuang itu. Tapi tiba-tiba seketika kedua pejuang itu langsung melancarkan serangan kombinasi bersama-sama. Dan duak, mereka dengan cepat langsung bisa memukul Aosue, guys. Aosue pun lumayan terkejut dengan serangan yang cepat itu. "Haha, tidak buruk kau bisa mengenaiku." Serangan itu membuat mulut Aosue sedikit berdarah. Tapi tampaknya Aosue malah merasa senang karena menurutnya pertempuran semakin menarik. Suma yang dari tadi memperhatikan Aosue, ia berkata dalam hatinya, "Mungkinkah Raja Naga itu kesini tidak untuk membujuk Raja Gila?" Dan terlihat pejuang asura itu menyerang Aosue dengan sengit. Aosue pun juga balas mengajarnya. Suma kemudian berkata kalau para pejuang asura semangat bertarungnya semakin meningkat. Mereka pun tak terima dengan serangan Aosue dan dengan brutal ia terus menyerang Aosue dengan membabi buta. Dengan Aosue mengadakan banding di pengadilan asura ini, Aosue telah mengembalikan rumah para asura seperti dulu lagi, kata Suma dalam hati. Dan tiba-tiba saja sebuah rantai mengikat tubuh Aosue, guys.
Pejuang Asura itu kemudian menarik rantai yang telah ia ikatkan ke leher Aosue. Sedangkan Suma pun terus mengamati Aosue. Ia kemudian berkata dalam hatinya, kalau tampaknya tujuan Aosue sebenarnya bukan untuk membujuk sang raja, melainkan ingin membangkitkan semangat juang para Asura. Karena menurut Suma, Aosue pasti tahu kalau Raja Gila memiliki sebuah perjanjian damai dengan surga, maka tidak mudah untuk bisa berbicara dengan Raja Gila. Dan kini terlihat pejuang Asura yang mengikat Aosue pun tersengat listrik. Dan itu karena Aosue yang mengalirkan listrik ke rantainya itu. Dan Suma masih terus berpikir, jika semua pejuang Asura semangat juangnya telah bangkit, maka mereka semua pasti tergerak untuk turun ke arena untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Maka itu akan menjadi masalah yang lain. Dan Suma menilai kalau Raja Naga Aosue sekarang bukan seperti Aosue yang dulu, karena Aosue sekarang jauh lebih kuat. Dan benar saja, dari atas kini terlihat semakin banyak Asura yang semangat bertarungnya meledak dan turun ke arena. Hei kalian pejuang Asura, bertarung adalah hidup kalian. Dan jika kalian menolak untuk bertarung, apa bedanya kalian dengan mayat hidup yang berjalan? Teriak Aosue kepada semua pejuang Asura di situ. Ayolah, aku ada di sini untuk melayanimu. Nyalakan semangat juang kalian, bertempurlah denganku. Teriak Aosue terus memprovokasi mereka. Dan benar saja, pemandangan atas pun langsung menjadi gelap. Karena semua pejuang Asura di tribun, akhirnya semangat juang mereka pun meledak. Dan mereka semua melompat untuk turun bertempur melawan Aosue. Melihat hal itu, Suma pun berteriak di dalam hatinya. Raja, kenapa Anda masih diam saja? Keadaan sudah semakin parah. Bisa-bisa Aosue terbunuh. Karena saat ini Raja Gila pun masih duduk bersandar dengan santai memangku tangannya. Scene kemudian beralih di istana Naga Laut Timur. Terlihat Pat Kai pun saat ini sibuk merawat naga yang sudah tercemar dengan dibantu oleh penduduk yang lain. Ia pun meminumkan ramuan yang diberikan Aosue kepada naga itu. Lalu ia pun mengecek mata dari naga itu. Dari situ Pat Kai kemudian tahu kalau sebenarnya ramuan ini tidak memberikan pengaruh yang banyak. Karena sebenarnya ramuan ini hanya untuk menenangkan naga itu saja. Lalu tiba-tiba naga itu pun kumat lagi dan ngamuk guys. Dengan ganasnya naga itu langsung mengobrak-abrik dan menyerang siapapun di dekatnya. Melihat hal itu, Pat Kai pun dengan cepat melompat dan merangkul kepala naga itu. Naga itu pun tak terkendali dan berputar-putar melawan pegangan dari Pat Kai. Tapi Pat Kai pun tak menyerah. Ia sekuat tenaga memegang kepala naga itu. Hei, jangan bergerak kau, teriaknya. Tapi naga itu tetap saja berusaha melawan dan memberontak. Pat Kai pun terus menguatkan pegangannya. Babi tua ini tak akan melepaskanmu. Tenanglah, ayo tenang, ucap Pat Kai. Lalu seketika, naga itu pun perlahan-lahan lemas kehabisan tenaga dan mulai tenang. Matanya yang menyala merah pun kini berubah menjadi hitam lagi guys. Dan setelah naga itu tenang, Pat Kai dengan dibantu penduduk pun langsung meminumkan ramuannya. Terlihat Pat Kai pun agak capek. Ia pun kemudian berkata dalam hatinya, dasar Aosue tak bertanggung jawab. Tiba-tiba saja ia melemparkan tugasnya kepadaku dan pamit pergi begitu saja. Tapi meskipun babi tua ini lebih senior daripada Aosue, tapi aku merasa tak akan kuat jika menjadi Aosue dan memikul tanggung jawab yang besar di istana naga ini. Pat Kai yang sudah kecapean itu pun beristirahat dan duduk di bawah pohon. Ia pun menggerutu karena ini tak seperti yang ia bayangkan. Aku telah dibohongi. Siapa bilang di istana naga banyak gadis cantik? Semua yang kulihat di sini hanyalah naga pria yang jelek semuanya, ujar Pat Kai. Ia juga bertanya-tanya sampai kapan ia harus mengurus naga-naga ini. Lalu tiba-tiba datanglah tiga anak naga yang menertawakan Pat Kai. Melihat hal itu, Pat Kai pun langsung berdiri dari duduknya. Hei bocah, apa yang kalian tertawakan? Teriaknya. Lalu bocil di situ pun berkata, kakak babi, Anda mirip seperti Raja Naga kami. Pat Kai pun langsung berteriak, hei, apa maksudmu? Memang aku seperti naga, atau Aosue yang mirip babi? Dan sambil membayangkan Aosue yang berwajah babi. Lalu tiba-tiba saja, bocil itu pun mempraktekkan gaya Aosue dengan pedang naga mainannya. Seolah-olah ia adalah Raja Naga. Ia pun berkata, paman ini tampaknya tidak sanggup untuk memikul tanggung jawab ini, sehingga ia ingin menyerahkannya pada saya saja. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa mengambil tugas sepenting ini. Melihat hal itu, Pat Kai pun langsung membayangkan Aosue. Bocah ini benar-benar persis dengan kelakuan Aosue, ucap Pat Kai dalam hati. Dan di saat Pat Kai sedang merasa kesal karena diejek anak-anak itu, tiba-tiba ia pun mencium aroma wangi makanan yang sangat menggoda. Ia langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja guys, tak disangka di belakangnya ada dua gadis naga cantik yang membawakan makanan yang lezat untuknya. Kakak babi telah bekerja keras untuk membantu penderitaan rakyat naga yang sulit untuk dipecahkan ini. Anda pasti memikul beban yang berat saat ini.
"Silakan, ini makanan untuk kakak babi," ujar gadis itu sambil tersenyum manis. Patkai dengan senang langsung menerima makanan itu dan berterima kasih kepada gadis-gadis itu. Seketika rasa capeknya pun hilang dan ia terlihat sangat bahagia. "Ternyata memang benar, banyak gadis cantik di sini," ucapnya dalam hati. Patkai yang saat ini dirundung kebahagiaan, ia pun langsung melemparkan ayam panggangnya untuk dibagikan kepada bocil-bocil itu. Jelas saja bocil-bocil itu pun sangat senang dan mereka pun pergi dari situ. Patkai pun juga merasa senang. Patkai pun lalu menikmati bakpao yang dipegangnya sambil memandang suasana sore di Istana Naga. Sambil merenung sejenak, Patkai pun sekarang mengerti, Auswe yang tiba-tiba berubah menjadi dewasa hanya dalam beberapa hari ternyata bukan tanpa alasan. Itu karena dia memiliki beban yang berat di pundaknya, sehingga ia bisa tumbuh dewasa lebih cepat jika dibandingkan dengan orang lain. "Guru, apakah Anda menginginkan aku datang ke sini? Apakah agar aku bisa lebih cepat dewasa?" "Guru, aku sebenarnya sudah dewasa. Apa kau tak melihatnya?" ujar Patkai di situ. Scene kemudian beralih kembali memperlihatkan arena pertempuran di pengadilan Asura. Auswe yang telah berhasil memprovokasi para Asura, kini para pejuang Asura pun semuanya langsung melompat dari tribun untuk bertempur, guys. Auswe yang akan dikeroyok itu pun bukannya takut, tapi ia malah terus memprovokasi Asura. "Ayo, jangan buang waktumu. Ayo bertarung bersamaku," teriak Auswe. "Hei Raja Naga, kami akan membunuhmu dan kau akan segera menjadi bintang di surga," teriak para Asura yang akan menyerang Auswe. Auswe pun tak gentar sedikit pun. "Haha, menjadi bintang? Pergi saja kalian ke sana sendirian," ucap Auswe. Ia pun lalu menebaskan pedang naganya, yang seketika dari pedang itu langsung mengeluarkan petir yang menyambar. Dan duar, ledakan itu langsung membuat para Asura terlempar kemana-mana, guys. Pejuang Asura sungguh membosankan," ujar Auswe lagi, dan sambil merilis kekuatannya lagi. Kata-kata provokasi itu membuat pejuang Asura semakin menggila. Mereka segera berbondong-bondong untuk menghabisi Auswe. Terlihat Auswe pun terkejut melihat ekspresi para Asura, karena ekspresi mereka bahkan tertawa setelah terkena serangan petirnya. "Apakah artinya jika mereka cedera dalam bertarung, maka akan semakin bergairah?" ucap Auswe dalam hati. Dan itu memang Auswe harapkan dari seorang pejuang Asura. Terlihat mereka pun sudah berada di atas Auswe, dan saking banyaknya, para Asura pun terlihat seperti ombak tsunami hitam yang akan menelan Auswe. Nona Uji dan Suma pun hanya terdiam dan ketar-ketir, jadi apa Auswe habis ini? Dan terlihat para Asura pun mengeroyok Auswe. Mereka langsung memegangi tangan, mencekik leher, menarik kaki, mencabut pedang, dan seluruh tubuh Auswe akan benar-benar dikoyak oleh ratusan pejuang Asura di situ. "Hei, mau membunuhku? Jangan remehkan aku, paman," ujar Auswe di situ. Ia pun semakin erat memegang pedang naganya. "Kalian semua sampah, dan ya, mati kalian semua. Big Bang Thunder Attack!" Duar, dengan kekuatan penuhnya Auswe meledakkan seluruh arena pengadilan Asura, guys. Seketika para Asura pun terlempar kemana-mana dan menghantam dinding-dinding arena. Auswe yang kekuatannya sudah terkuras itu pun langsung menancapkan pedangnya ke tanah. Ia kemudian bertanya, "Apakah semuanya terbunuh?" Dan ia pun melihat para Asura sudah terkapar di situ. Auswe pun tersenyum dan mengira kalau ini sudah berakhir. Tapi tiba-tiba dari belakang terlihat tiga orang Asura melompat ke arah Auswe. "Ayo kita selesaikan sekarang juga," teriak mereka. Auswe pun sekuat tenaga mencoba untuk berdiri lagi, dan ia tak akan menyerah. "Oke, ayo kita lihat siapa yang bisa berjuang sampai akhir," ucapnya. Lalu Auswe pun mencoba memperhatikan para Asura yang akan menyerangnya. Tapi tiba-tiba pandangannya pun kabur, guys. Tapi ia merasa kalau ada seorang Asura yang kuat yang tiba-tiba datang di hadapannya, dan Auswe pun tahu itu siapa. "Bagus sekali Raja Asura, sekarang giliranmu, ayo bertarung denganku," ucap Auswe tepat di hadapan Raja Gila. Tapi seketika tubuhnya pun sudah tak kuat lagi, guys, dan ia pun akan terjatuh. Dan grep, Raja Gila pun langsung memegang tangan Auswe agar tidak terjatuh. Auswe pun tersenyum di situ karena akhirnya sang Raja Gila mau menemuinya. Sambil memegang tangan Auswe, Raja Gila pun berkata, "Hei Raja Naga Auswe, saya di sini sebagai Raja Asura akan mengumumkan secara resmi bahwa saya menerima banding Anda. Tapi sayangnya aku menolak permintaanmu karena Asura tidak dapat berpartisipasi dengan perang ini." Auswe pun hanya terdiam dan mendengarkan apa yang dikatakan Raja Asura. Dan sambil meninggalkan Auswe, Raja Gila berkata kalau ia akan mengirim 10 pejuang terkuat dari Asura untuk pergi ke peperangan.
dan terlihat Raja Gila pun berjalan menghampiri Suma. Suma yang melihat ayahnya pun berkata di dalam hatinya kalau ayahnya sangatlah bijaksana. Ayahnya yang mengirim 10 pejuang terkuat Asura untuk hadir dan menonton peperangan, sebenarnya itu adalah pesan untuk surga, bahwa di mana ada Asura, di situ ada hitungan, dalam tanda kutip. Raja Gila yang sudah berdiri di samping Suma pun berkata kepada Suma, "Apa kamu selalu mencari tahu apa yang aku pikirkan? Saya tidak berani seperti itu, ayah," jawab Suma agak ketakutan. Dan sambil berlalu, sang Raja Gila pun berkata lagi kepada putranya, "Apakah kamu bisa menebak keberuntunganmu sendiri di masa depan?" Dan sambil melirik Suma, sang raja pun berkata, "Di antara 10 penonton teratas yang aku kirim, salah satunya adalah kamu," ucapnya. Suma pun hanya terdiam dan sekaligus merasa bangga di situ. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.